kabar? Telapak tangan saya terlalu kotor untuk berjabat tangan dengan Kang Komar. Mau apa kamu? Mempererat tali persaudaraan kita. Kita bukan saudara. Oh, ya. Maaf. Saya lupa kalau tali persaudaraan kita sudah diputus Kang Mus. Kang Mus yang sekarang sudah naik tahta jadi raja. Kaya raya. Dan Kang Komar? Saya kenapa? Maaf. Saya nggak mau jawab. Takut Kang Komar tersinggung. Jawab! Iya, Kang. Kamu belum laporan. Maaf, Kang. Saya mau nelpon, tapi nggak ada pulsa. Berapa ukuran TV yang paling gede? Yang tadi ada di toko, ukurannya 80 inci. Harganya berapa? Berapa tadi ya? Lupa. Majikan. Saya cuma tanya. Maaf kalau pertanyaan saya bikin Kang Komar marah. Baik, kamu sekarang pergi sebelum saya emosi. Terus kamu saya injek-injek. Saya datang baik-baik. Kenapa Kang Komar begitu? Begitu gimana? Gak ramah sama saya? Ramah sama kamu? Perlu! Kamu gak usah senyum sama dia. Maaf. Saya nggak tahu kalau Kang Komar bakal nggak suka saya datang ke sini. Saya cuma mau nengok aja. Memastikan bahwa Kang Komar sehat walafiat. Sejahtera, sandang dan pangan. Kebagian rezeki dari Kang Mus yang pasti mulai sekarang sudah nggak perlu lagi setor ke atas. Karena Kang Bahar sudah pensiun. Salam buat Kang Mus dari bekas anak buahnya yang sudah dia buang ke tempat sampah. Saya